Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di channel saya Lentam Tambunan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Tetap happy, tetap semangat pastinya ya. Menuju akhir tahun ya. Yuk, masih kita gas ya. Hari ini serba 280. Pastinya ada jackpot-jackpot di dalamnya ya. Tonton sampai habis. Jackpot itu apa? Jadi ada beberapa tas yang kujual mungkin terlalu murah untuk tas tersebut gitu ya. Nah itu dia jackpot-jackpotnya ya. Karena memang ini semua yang kujamrengkan ini nggak mungkin modalnya sama. Tapi aku kolaps kan di edisi serba 280.000. Pastinya kulit-kulit asli, kulit-kulit mantul. Brand-brand terkenal dari Korea sana ya. Cus pantengin bagi bunda-bunda yang belum bergabung atau belum subscribe, boleh ya diklik subscribe, klik loncengnya, nanti ada notifikasi dari Helen Tambunan ya. Oke cus, langsung saja kita jemreng. Jadi caranya bunda-bunda kalau mau beli silahkan di screenshot atau klik sebutkan cluenya, nanti masuk di WA kak aku mau ini ya. Jadi kita ambil siapa yang duluan ya kak. Oke, kita ambil siapa yang duluan. Dan kita pengiriman dari Bandung. Oke, cus, kita mulai. Nih, bagi bunda-bunda yang tahu kemarin ini harga berapa ya. Fin Esker warnanya salem pink. Pink lah ya. Oke. Kondisi masih aman terkendali, kak. Ini nggak pakai peter. Cuman mungkin ada sedikit agak penurunan warna termakan waktu. Ya, jadi agak-agak berubah warna dia. Tapi bukan yang parah. Ya, jadi... biasalah agak-agak menurun warna aja, itu aja kekurangannya ya. Oke, overall masih kategori aman, hardwarenya pun masih kategori mulus banget ya, cakep kak. Oke, Fin Esker loh sejarahnya kak, aduh 280 ya, sejarah mencatat 280 kak. Ini seger banget dan ini mantul sebenarnya. Ini brand cakep dari Ensoen, si design in Ensoen nih ya kak. Tuh ada besinya Ensoen ya kak, dia kategorinya kulit yang lentur karena Ensoen juga ada yang tebel. Oke, jadi ini bisa kayak di speedin gini. Ini masih seger banget kak. Aduh kok nggak bisa kucetekin ya. Padahal nggak ada apa ininya. Ah bisa ya kak. Jadi dia bisa dibentukin speedy. Ini isiannya nggak ini dia. Nggak bagus isiannya. Dia hanya ada ketarik warna kak. Sama sedikit tergesek. Makanya aku kasih harga segitu ya. Ini nanti agak aku samarkan lah pakai cat nih. Agak tergesek dia kak. Tapi nggak sampai bolong. Ya agak terluka. Nggak sampai bolong kak ya. Sama ini. Ini ketarik warna. Ini nanti kita cat sama ininya. Ya. Makanya aku kasih harga segitu kak. Overall sebenarnya kak ini masih seger banget. Kalau tadi tidak ada yang tergesek sama yang warna ketariknya itu, bisa aku bilang ini like new kak. Ya nih, masih seger banget kak. Oke. Dia bentuknya tote Ensoen ya. Kalau mau kak di 280 ya. Jadi yang tergores sama ketarik warnanya nggak banyak kak. Ini aman. Sorry ampun, aku nggak ngeliat kak. No, ada warna ini. Ada transfer warna ternyata. Tapi di bawah. Khusus ini aku kurangin deh kak. Yang mau 200 aja ya. Ini ya kak nih. Yang mau aja lah kak. Dipakai kerja ini cakep banget. Karena masih seger banget dia. Yang mau aja ya. Kalau nggak aku pakai aja itu. Oke kita next lagi. Ini cakep nih. Warna-warna baby pink. Wow. Baby pink, nah modelnya gitu agak panjang dia ya. Oke, masih ada kotor-kotor, nanti kita bantu bersihkan kak. Lihat besinya, keren banget ya. Talinya warna coklat, kulit asli. Oke, masih kategori aman kak, masih kategori bersih ya. Nuh, dia agak memanjang kayak model rangsel, tapi model tenteng dia. Ini gak ada brand gitu ya. Kadang gue bilang gak ada brand, tapi nanti ada tag-nya gitu kan. Enggak ada brand ya kak. Oke, tapi cakep. Ini kotor-kotor nanti kita bersihkan kak ya. Tuh baby pink ya kak. No, besinya aduh
280 lengkap tali panjang loh kak. Nih tali talinya ya, kulitnya duh keren ya, 280 cakep. Oke, next ya, kita olengkan harganya kak, kemarin dari 3,5 ya, cakep, hardware kinclong banget. Tapi ini recolor, tapi kakak tenang kak, ini recolorannya bagus, enggak nempel ya. Jadi kadang recolorannya dia itu tergantung kulitnya. Ada dia kalau kulitnya ngepas, nyerap banget kulitnya, dia kering, bawaannya kering, kayak enggak recolor gitu ya. Nih, ini kenapa kemarin ku recolor kak, karena besinya hardware banget, kulitnya turun, turun warna. Nih, keren banget dia ya, warnanya cantik kak. 280 aja hari ini ya, 280. Oke, next kak, ini binpull dua tali ya, meskipun dia agak lelah kak, kenapa aku bikin 280 karena memang dia binpull, cakep, modalnya 2,5 loh kak ini. Nih ada kotor ya tuh, jadi nanti berusaha aku bersihkan kak sebisaku ya, bersihkan sebisaku. Ini juga udah agak-agak berubah warna dia ya, pemakaian lah kak. Tapi untuk kulit, aduh, nah ini pun udah pudar ya. Ya untuk kulit kak, lengkap tali panjang ini masih keren banget lah ya. Oh, ada agak kering dia. Ya agak kering ya kak. Tau lah ya kak, pasarannya binpull ini kalau mulus ya 400-an. Nah itulah ya, pokoknya kalau yang rusak-rusak parah nggak ada. Agak-agak lelah pemakaian lah ya. Ini kalau mau kak 280, nanti ku bersihkan, ku rapihkan sebisaku ya, sebisaku. Tapi cakep ya, lengkap tali panjang 280. Ini si Kroko, ini Rocky Boot, keren banget talinya, modelnya keren, kembek ya tuh, mulus banget, hanya sedikit ada ngelipat di bal. Jarang model gini kak. Ih, enak banget dibukanya kak guys ya, 280 lengkap tag ya, made in Korea, Rocky Boot, bersih banget dalamnya ya, 280 cus. Oke, mana lagi, aku nggak terlalu banyak hari ini ya kak, karena yang kemarin masih ada yang belum terkirim. Ini kena apanya dia, plastiknya ya, 280. Oke, ini juga kak, ini keren banget kak, ini yang lembut banget kulitnya, kulit domba mungkin ya. Nih hardwarenya kinclong banget, cuman ada ilernya aja ini dikit loh kak, di sini nuh tuh ileran dia, kenapa ya. Itu aja kak, overall ini cakep. Terus kak, hardwarenya kak glowing tuh ya, ini nggak terlalu kelihatan lah kak ilernya yang di bawah itu ya, di sudut di sini dia. Oke, nih cakep kak, kulitnya lembut banget ya, kulit domba berkualitas mungkin. 280, ada brandnya ini ya kak, Lux and Berg kalau nggak salah. Iya, Lux and Berg, cakep banget ini kak. Oke, 280 guys. Nih aku paketin ini Vinci's Band jadul, kualitasnya pastinya mantul kak, cuman ya modelnya jadul gitu aja, kulitnya mantul. Sama ini ala-ala Picotin ya, ini nggak ada kunci gemboknya, harusnya ada kunci gemboknya. Terus ada jejak kayak lem di sini nih, mungkin tadinya ditempelin magnet tapi lepas magnetnya ya. Untuk kulit jangan diragukan kak, oh mantul banget ini ya, kakak macem-macemin lah. Dua ini 280, kulit mantul dua-duanya ya, 280 cus ya kak. Oke kak, ini aku ada masih kayak baru ini, tapi hanya talpan enggak ada ya, kupikir aku nunggu talpan nanti enggak ada-ada, kupikir bunda-bunda kakak-kakak semuanya pasti banyak tali panjang, makanya ini kukasih dua murah aja. Mana ya, kemarin ini kayaknya masih ada card gitu dia.
Bentar aku cari ya, Kak. Kalau nggak salah sih. Nah, ini dia tuh. Bikwim 479.000 won. Coba kalian hitung, Kak. Berapa juta? 3 juta, 4 juta ya. Ya, hanya dia tali panjang nggak ada, aman banget luar dalam, oke. Modelnya kayak gini. 280 ya. Aman banget lah ya, Kak, nggak ada masalah. Ya, masih kotor debu aja, 280. Ini lagi jackpotnya, Kak. Ini ronglong loh. Yang biasa aku jual 700.000, guys. Makanya kita bikin jackpot-jackpot ya. Edisi Natal. Jackpot Natal nih. 280, Kak. Ini minusnya di mana? Mungkin tali panjangnya nggak ada. Tapi nggak bertalpan pun ini cocok, Kak. Tenteng aja dia. Overall aman banget, Kak. Hanya masih keriput dari bal dia ya. Sama kotor-kotor. Ini ada besinya. Masih aman banget. Ronglong. Ih, keren. Dia kalau dipakein talpan, Kak, ada dari sini. Jadi kayak bolongan gitu dia. Karena aku ada ini yang kecilnya. Ya. Terus dia model serut, guys. Oke. Jadi bisa agak ngecilan. 280 bayangin, Kak, ronglong. Oh my god. Ada dua roh. Ronglongnya ada dua. Nih. Kak, ini teksturnya ringan sama lembut, ringan lembut. Kayak tekstur kulit gajah tuh. Warnanya coklat. Mungkin talpan gak ada. Ya. Ngantor cakep nih, Kak. Ini isinya yang gak bener nih. Aku udah terlambat soalnya ya. Makanya kita hari ini gak terlalu banyak, Kak. Kategori aman ya, Kak. Warna-warna vintage. Ya, ringan. Gitu dia manjang ya. 280. Talpan gak ada. Ya, talpan tidak ada. Nanti diperjelas di WA ya, Kak, gambarnya siapa tahu kurang jelas di sini ya. 280 biar kita cepat ya. Ini lagi jackpotnya, Kak. Aduh, aku nggak tahu lagi nih, Kak. Ini dari 450. Ya, kemarin edisi jonggol. Ya, tapi jangan diprotes karena banyak yang kayak gitu, Kak. Nggak tahu lah ya. Kan yang ngatur jualanku aku ya kan, Kak. Tapi kadang ada yang gini. Kak, kemarin ini, kok sekarang harga ini, kok sekarang begini, kan aku yang tahu, Kak, aku yang ngatur, ya. Kalau ini aku tahan-tahan, nanti harganya harus 400-an, kapan lagi barangku ganti, ya. Ya udah, aku bisa jual segitu karena mungkin, ya udah, dari yang lain udah ada, saling silang gitu, ya. Kita pinter-pinterin aja, ya, supaya barang kita cepet ini. Bertukar ya, Kak. Uang kita juga cepat muter gitu ya. Jadi jangan, karena ada beberapa orang yang nggak tahu lah ya, Kak, di pikiran mereka kayak mana gitu ya. Kan yang ngatur bisnis kita kan kita ya. Kemarin segini kok sekarang segini ya. Kadang modal kita yang berbeda gitu ya. Kalau kita dapat barang yang sama, kadang hari ini kita beli 300, tahu-taunya minggu depan kita dapat 200. Ya begitulah ya. Nih, kulit cakep, Kak. Mantul ya, cuman ada sedikit lipatan. Ini bisa aku bilang like new juga, seger, pioruci, kulit sapi nih. Pokoknya siapa yang duluan ngefix ini dia beruntung, Kak. Dari 4,5 ini kemarin ya, modalku pun minta balik, Kak. Ya, jadi jangan dibilang, Kak, kemarin segini kok segini, aku yang ngatur ya. 280 cus ya. 280. Nah, ini aku lagi satu lagi recolor, Kak. Mungkin kakak-kakak bunda-bunda pernah lihat ini kujembreng. Memang dia waktu itu ini brand mahal. Kalau kita cek dia mahal banget barunya. Dari 0914 ya. Jadi dia angka lengkap tali panjang. Kulitnya bagus. Jadi sayang banget kemarin, Kak, ini aku jual kemarin gak ada yang mau karena memang dia pudar banget warnanya ya. Kebanyakan isinya. Ya, pokoknya kalian ceklah, Kak. Ini sudah aku recolor dan ku gantung beberapa minggu di sini biar benar-benar kering dia. Modelnya seperti ini.
Oke. Cakep 280. Yuk, biar edisi ini kita Kak ganti barang nanti tahun baru. Mudah-mudahan setiap aku belanja aku selalu dapat yang bagus-bagus ya, terlebih kulit-kulit mantul gitu ya. Oke nih, 280. Aduh. Ya Kak, oke next lagi Kak, ini lucu. Jadi dia dua model. Apa brandnya ya? Kayaknya nggak ada brand. Jadi dia model gini bisa Kak? Ditenteng gini dia bisa, jadi tote. Dijadiin sling dia bisa, ini dimasukin ke dalam. Lucu ini. Tuh, jadi selempang putih dia. Ya? Oke. Kulitnya juga cakep. Ini kotor-kotor manja, jamin bersih nanti ya, Kak. Jamin bersih. Apa ini brandnya kok keren? Limited edition, The Ewis, The Ewi, The Enis. Ah, itulah. Ini Kak, contoh kulitnya kayak gini nih. Tuh. 280 ya. 280 cus Kak, ayo. Oke, next lagi. Ini lagi RL yang ku bilang, Kak. Sama, tali panjang aja dia nggak ada. Ya, aman. Pakai magnet sama veternya ini, Kak. Tapi bisa lah ya, kalau sabar ku pasangin veternya. Veternya pada lepas. Tali panjang nggak ada. 280. Aduh, gusti, gusti. Aman banget ya Kak, aman banget ya. Tuh. 280. Lala, ini lagi jackpotnya. Coach kemarin berapa ini Kak? Pokoknya harga oleng lama-lama ini Kak. Ya, harga butuh duit buat Natalan. Hanya tali panjang nggak ada, ini Vietnam punya. Ininya yang besi 280. Mulus banget, tali panjang nggak ada, 280. Ya. Pokoknya yang lama-lama transfer nanti ini rugi ya, karena aku kadang ngasih sama yang cepet transfer. Kak, ini warna lilak cakep. Ini pun mau aku masukin jonggol tadinya kemarin. Pada cuman sedikit di sini ada kayak kemarin aku bersihkan, jadi warnanya agak ini. Itu pun nanti ini berusaha aku tap-tap pakai cat Kak nih. Ya, kayak ada kegesek sedikit warnanya. Jadi kayak warna kuning-kuning gini, dia kayak kotor-kotor gitu. Tuh. Ya, sama sudut-sudut ada kikis-kikis manja. Tuh, ya. Pokoknya nanti ku bersih-bersihkan lah ya, Kak. Oke, harganya pun udah ku olengkan ini, Kak. 280, bayangin ini braille loh. Ini braille, braille ya. Tulisnya braille, biasa kita bilang braille. Ini bisa dia bentuk speedy juga loh, guys. Warna lilak lagi ya, warna yang susah. Hardware masih celing ini, Kak. Nih, lihat hardware-nya masih celing banget, warna putih. Brill 280 guys, ayo. Ya, satu lagi. Ini dua tali. Karena kalau udah dua-dua tali kayak gini, Kak, mahal untuk kulit asli, apalagi berwarna. Ini warna navy, tapi navy-nya itu bukan yang pekat banget. Navy-nya nggak tahu kayak nurun warna mungkin ya. Tapi nanti tinggal kubersihkan, Kak. Ini ada ketempelan-tempelan manja. Ya. Navy-nya bukan yang pekat banget, yang soft lah aku bilang, ataupun ini turun warna, tapi dia merata kayak gitu ya, navy-nya ya Kak, tuh. Oke. Kalau untuk kotor-kotor tadi, jamin bersih Kak, ya. 280, dua tali dia. Ini yang bikin mahal Kak, dua talinya ini. Ya. Oke, hardware mungkin, tapi ini udah putih dia semua. Ya. Tuh. 280. Oke, kembali lagi kita. Ah, ini lagi jackpotnya terakhir ya. Tapi ini aku... Janganlah ya, 280 ini, Kak. Ini like new loh, Kak. Kita mahalin aja. Kita mahalin. Sebentar, kita ambil lagi, Kak, yang jackpot. Ya. Oke, ini karena mau edisi Natal ya, Kak. Edisi hari besarnya aku ya. Jadi aku kasih harga-harga. Harga-harga terkejut. Kak, ini kemarin berapa? 380. Kuho, ini cakep. Tuh. Ya, kulitnya, Kak. Ini hanya kotor manja. Pasti bisa kubersihkan, Kak. Ini masih seger banget, lengkap tali panjang.
Kuho 280. Ya, 280 yuk kita gas dulu ya. Kita kasih dulu tarik ulur dulu kita. Mana lagi yang mau kugas di sini? Gas Besti ini, satu lagi mau kugas Besti dari 380. Wow. Ini udah bersih loh karena kemarin ada yang ngefix ini. Taunya nggak jadi. Jadi ini udah bersih luar dalam. Makanya aku simpan lagi di situ. Ini Wherever You Go. Warna perpaduannya cakep. Lengkap tali panjang, guys. Keren nggak sih, Kak? Kulit asli. Dia nggak berfetter. Lihat tebel kulitnya, Kak. 280 nih. Beruntung lah ini. Ya, siapa yang cepat dia dapat. Pokoknya banyak jackpot hari ini ya. Banyak jackpot. Ini lagi jackpotnya, Kak. 280 mulus banget. Bisa kubilang like new. Kulit asli. Hardware masih glowing. Ya, ini sekali-sekali aja ini ya, Kak. Vinci's Band. Sekali-sekali aja nih jackpotnya ya. Tuh. Aman banget. Warna maroon lagi. Maroonnya cantik banget. 280. Oke. Segitu dulu lah ya, Kak. Segitu dulu hari ini. Besok kita gas lagi. Ya. Tapi lihat besok. Karena besok aku ada pergi, Kak. Jadi mohon maaf ya. Kalau ada yang lama, mohon dimaklumi. Karena bulan ini adalah bulannya kita. Banyak kegiatan, acara Natal, segala macam ya. Oke. Segitu dulu hari ini. Pokoknya rugi tidak ngefix, rugi tidak nonton. Banyak jackpot. Harganya jackpot ya. Oke. Edisi Natal. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Pantengin terus Salam Tambunan. Tembuskan dulu 5.000 subscriber. Nanti kita hadiah kuis lagi. Ketemu lagi besok. Tetap sehat, tetap happy. Bye-bye.